Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah kegiatan kriterium balap sepeda Porprov ke-14 tahun 2022 yang bertempat di Kabupaten Subang dengan lap 1,2 dengan putaran 25 untuk putra. Dan inilah kegiatan yang mendapat antusias dari penonton penikmat sepeda olahraga Porprov ke-14 2022. Dalam kegiatan ini terjadi crash, namun kita lihat seperti apa, apakah dan siapakah juara yang menentukan di acara bergengsi ini. Gengsi adu dengkul yang cukup sengit. Kita ikut saja sampai selesai. Cikidot. Melohoi. Belokan 61, iya jadi. Dan. Ah, itu mah santai ya. Ayo. Kontrol, kontrol. Thank you.
Ya, kita sampai kembali dengan tepuk tangan yang mana. Hei anak-anak, hei ibu bapak, tepuk tangan yang memberikan semangat, tetap tidak terasa capek. Yuk. Iya, kasih sambil tepuk tangan yang mana, tepuk tangan yang hebat. Masukkan jendara anak-anak muda ini luar biasa dan memukau warga yang menyaksikan. Dan seperti apa dan siapakah pemenang? Apakah Subang termasuk sebagai juara? Buka dan klik deskripsi portal berita Pasundan Express di video ini. Dia sedang repot teman-teman, ini anak-anak. Ya ini suasananya. Woi, volunteernya luar biasa dan ini koordinator volunteernya. Ya, mereka bekerja keras untuk persiapan besok.